Hai guys, kalau ini aku ada di warung makan Indonesia Rindu Alam. Cus, cus. Jadi ayam penyet. Hilang. Nah, di makan ayam penyet. Robot tuh. Ayam penyet. Ini guys, gimana? Ya ini ayam goreng, kerupuk, mie, ini ada wortel ya, sama ini minumnya es susu kelapa. Hai guys, kali ini kita jalan sore-sore di kota Seoul. Ini habis keluar dari exit 9 Dongdaemun-yeok. Dan kali ini kita akan menuju ke pasar Dongdaemun. Ya, nah, ini jam 5 sore sekarang. Ini kita lurus, ntar itu belok miri ya, dan ketemu pasar Dongdaemun-nya. Jadi kita sudah tiba di kawasan pasar Dongdaemun. Ini tadi tuh mau nyari mainan anak-anak gitu ya. Ini temen gue mau nyari itu. Nggak tahu nih di mana letaknya, ada yang tahu? Ya, malah. Ini tuh mau tanya tapi izin. Bentar ya, cari orang yang tepat buat tanya, guys. Kemana? Iya kayak di sini pasar Dongdaemun nih. Benar-benar blok-blokan yang ini ya. Coba kita tanya ya. Hai guys, soal ini kita ada di pusat permainan yang lumayan terbesar lah ya di Korea, di kota Seoul, di pasar Dongdaemun. Ini namanya Wangu apa ini, Dome Junghap Sijang. Yuk kita intip di mana sih di sini, katanya lengkap gitu ya, permainan anak-anak. Ini kebetulan si dia itu nyari miniatur pesawat. Ini kalau kalian dari stasiun Dongdaemun, kalian cari exit 4 ya guys. Exit 4. Awas jangan sampai salah ya, karena tadi salah ambil exit. Ini dibuka 24 jam. Dibuka 24 jam mau. Kalian di sini murah-murah enggak ya guys? Ini Lego. Ini nyari apa? Dulu apa nih? Ini atur guys, mau kan dulu ya? Ini guys, ini tangannya mending. Ini tapi di dalam tetap coba cetak kan miniaturnya kan apa ora? Kalian bisa lihat dia sini kayak apa sih jenenge hand ini, jalanan apa sih, mobil-mobilan ya. Ini harganya sekitar ini 77.000 won, ada yang 58.800, kayak ini truk ini apa ekstravator ya 77.000. Ya, sekitarnya lah gambarannya. Ini kalau yang murah-murah ini ada 10 ribuan. Ini ya, kayak ini bentuknya. Kita masih lanjut lagi ke tempat yang lainnya. Ini satu blok mainan semua nanti jalannya. Guys, kita intip, ini orang-orang Korea lagi manjain anaknya ya, nyari mainin buat anaknya. Itu bocah-bocah Korea itu ya. Ini sekarang udah jam 6 sore lebih ya. Ini kayak stasiun aja sih ya. Nah, ini orang tinggi juga ya. Ini 뭐라고 그러는지 감사합니다. 나오면
Ah, ini Squid Game, Ojingo Game. Ini mau main-mainan kayak Gongyo itu ya. Gila ini juga Ojingo Game tuh. Kasih. Lebih populer memang Squid Game saat sekarang ini dijadikan mainan anak-anak gitu ya. Di sini banyak banget yang bernuansa Squid Game. Ini boneka kayak kartunya itu yang takci ya. Apakah ini boneka Squid Game juga ada di sini? Ini kawasan Lego guys. Nah ini nih boneka Lego. Sung Jin Wan Gu. Ah ini topengnya Squid Game. Ini berapa ya guys? Ini buat sendiri juga bisa ya yang danis. Keren banget. Ada harganya ya, bingung aku. Itu boneka Squid Game banyak banget. Ini topeng yang ini. Apa itu namanya? Pemimpinnya itu ya. Di Byung-yun. Squid Game juga ini. Harap nggak koleksi ini di sini? Ini kamar ya. Ini detailnya kayak bisnis sih. Ini detailnya kayak bisnis. Ini tetap. Ini larang. Apa mana jalan terus? Melayani itu si dia itu ya. Nah, temu dia sini udah di ujung jalan nih. Di ujung tokonya. Di sini lebih ke ini ya. Boneka. You know that kind of trouble. Jadi di pinggir jalan ini banyak yang jualan ini ada Superman Dalgona, Squid Game, Ojingo Game, ini cuma 1000-an. Mau nyoba tapi masa buat konten itu deh. Jadi taruh mau barang pasar barang mudah dong yo. Ini yang jalannya nyebrang. Ya udah kita berada di kawasan Dongmyo Sijang. Nah kalau ini kita wisata malam ya, ini udah jam hampir jam 7 malam. Jadi ini karena udah malam biasanya banyak yang udah tutup gitu ya. Ya ini harganya ada yang 10 ribuan, 6 ribuan, lumayan bagus ya. Tapi sih kalau di Sabu biasanya juga segitu harganya. Kan baju-baju, aku mau nyari headphone ya guys, ini enggak, kayaknya udah ada. Dia gak sedia level dia barang bekas dia. Ya udahlah. Vintage-vintage-nya Rory aja sih ya. Ini 5000-an. Ini dalam sini juga bersebut. Ini gak bini tuh ini. Gak. Oke guys, dan malam. Susah ya. Sepatu-sepatu ya. Ini sering ini sabu enggak? Sabu? Nah, sering. Iya. Lumayan. Iya, sebenarnya. Tapi ini tentunya ini soal lebih lengkap sih. Sebenarnya kalau aku lihat sih dari sabu sebenarnya ini terbilang agak sedikit mahal ya.
Ini 7 ribuan kayak gini, 6 ribuan, 8 ribuan, ini 7 ribuan, 8 ribuan. Jaket musim dingin berapa ya tuh di stroker ini? Kayaknya baru sih loh ini. Nah ini udah nih, udah mulai ya. Ini agen, ini jenisnya orang fashion tak. Ish. Nah terang rona setiap tapi produknya. Ya aku kan nenek sendodolan apa wimbo. Wih saya sudah ini kan, saya ini. Saya nak tutup senyum nyam ini marai. Oh jo enak. Enak tapi embo. Ya kiki se enak tu. Ini dah malam dah sebelum 7 malam. Banyak tutup sayangnya. Ya tapi kita sebenarnya tahu lah sekilas kayak apa isinya. Ini sayang sekali udah mau kukut guys. Nah jelas sih ini. Kue apa ya? Astagfirullah. Ono yo enek guys sampai turus kuwi. Yo njajal liwat dilut. Pres. Wes balik nih. Elektronik ndi kok? Ambil dulu balik. Kembali lagi ini dia sepanjang congki. Oh, ini sayangnya udah tutup semua. Bisa. Ini biasanya sedulannya ke elektronik gitu. Tapi itu single, ini terbilang di campuran sih. Macamnya banget ya. Bang Lade sih, Ci. Ya, ini Indonesia. Udah, sudah tutup semua ini. Ya dulu pernah kesini atau emang? Betul loh. Elektronik ya yang di. Yo wis jadi mau lewat lewat timur. Titik mana sini ya ini? Yo wis serai nek. Ha. Kita nak balik.